Nama aku Caskini, umurku 15 tahun. Aku anak ketiga dari 7 bersaudara. Rumahku di Pulau Bi, Desa Dadap Baru, Kecamatan Jatinyuat, Kabupaten Indramayu. Bapakku namanya Kakit. Dia bekerja sebagai buruh nelayan di kapal pamanku. Nang di perahu ya. Ini yang ini kan di ning Cemarat ini apa? Ning Prancis. Ning Prancis kan ngendi? Prancis kan ono di sing dawane padang lah, Bu. Darat di Prancis. Bakal es kan gua apa ning kana? Ah, apa? Es. Es. Siapa? Es iwa. Bari apa? Mariatos. Ngawa es mau nulu ya kang o pirang iwak. Iwak 20 kilo. Cara nulu uang. Yeah. Ini musimnya iwak apa? Nasi bawal. Si kene marah di mana ku pirang liter sih tau kak? 10 liter dari sini sampai ke sana. Nah, paling 10 literan nih. Untuk operasi 20 liter, untuk pulang 10 liter habis. Berat pas-pasan. Solarnya dicampur pakai minyak tanah. Oh. Kalau kita beli solar semua, pakai apa? Jela. Ini makan. Rapat 4 kilo. Rapat 4 kilo. 4 kilo, 4 kilo. 4 kilo rapat. 4 kilo rapat. Ya enggak, ke mana, Pak? Lorong. Oh, di pasar mana? Santai, Bang, santai. Ibuku namanya Kastima. Pekerjaan ibuku mengurus rumah sama mengurus adik. Lucu. Ini adekku namanya Nurul Fajri. Umurnya 6 bulan. Aku selalu membantu ibu beres-beres rumah dan nyuci baju. Aku ingin pergi ke Arab seperti kakakku yang sedang bekerja di Bahrain. Namanya Kasrini. Kalau aku sudah pergi ke Arab, aku ingin membelikan rumah untuk keluarga. Rumahnya yang kamarnya ada 4. Ada ruang tamu, ruang dapur, kulkas, TV. Dan saya juga ingin punya HP yang berkamera. Jam 2:30 Bapak pulang dari laut. Bapak bawa ikan teri nasi.
Kata bapakku, harga ikan teri nasi itu 12.000 per kilogram. Tidak mau. Selikur. 21. Mang oli ya pirang kilo ya Pak. 21. 21 kilo. Ya Aron deh. Aron. Kudu oli ya si pira. Hah? Oli ya si pira. Kudu. Dia tak kita lalu. Kira-kira cocoran piraan. Ya udah sebelah. Bongkar. Saya mau pergi ke Arab. Saya sudah mengisi formulir, tinggal tunggu panggilan. Teman-temanku sudah pada berangkat semua. Aku sendiri tidak tahu kapan. Semoga saja bulan depan giliran saya berangkat. Nama aku Caskini. Umurku 15 tahun. Setelah saya ikut acara ini, saya berharap ingin membantu orang tua dan membantu adik supaya sekolah yang tinggi-tinggi, enggak seperti saya yang ingin menjadi TKW.